Lu tau gak sama Four Corner Game? Apaan tuh? Jadi game ini adalah tes buat kita mengetahui apakah di rumah kita itu ada jin atau enggak. No. Jadi caranya, kita harus beranggotakan 4 orang di dalam sebuah ruangan persegi dengan 4 sisi. Setiap sisi harus diisi oleh 1 orang dengan kondisi gelap tanpa cahaya. Habis itu, di antara 4 orang itu harus dipilih 1 orang untuk berdiri di tengah ruangan. Kayak semacam jadi leadernya lah. Saat game dimulai, orang yang berdiri di tengah harus menghitung mundur 3, 2, 1. Di hitungan ke 1, setiap sisi yang diisi orang itu harus pindah ke sisi di sampingnya. Nah, jika sudah pindah dan kalian lihat satu sisi itu terisi, berarti satu sisi itu diisi oleh makhluk halus. Dan seramnya, nanti satu orang di satu sisi akan menghilang. No. Untuk mengembalikannya, yang di tengah harus menginstruksikan mereka agar menyebut nama masing-masing dengan ejaan yang terbalik sebanyak 3 kali. Maka yang hilang bakal balik lagi.